Tentu ini adalah sebuah umur karunia yang luar biasa. Allah karuniakan agar salimah sesuai dengan namanya. Ada persaudaraan di sana, ada muslimah di sana, dan tentu ada organisasi ini yang berada di Indonesia. Karena mengokohkan eksistensi organisasi dan kemudian menghadirkan sinergi untuk menembar manfaat seluas-luasnya untuk seluruh negeri adalah sesuatu hal yang memang sewajarnya. Begitulah sejarah mengajarkan bagaimana para muslimah sejak Khadijah, Aisyah, Ummu Salama, Ridwan Ta'ala Alihinna Jami'an, dan kemudian dalam konteks kita di Indonesia, bagaimana organisasi-organisasi wanita sejak dari awal menyertai kebangkitan daripada bangsa Indonesia, memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat dan untuk seluruh negeri yang tercinta ada Aisyah, ada Muslimat NU, ada Wanita Islam, dan ada e, Kongres Perempuan Indonesia. Begitulah seterusnya. Sehingga ungkapan Al-Qur'an yang menegaskan wal mu'minun wal mu'minat ba'dhum awliya wa ba'd bil ma'ruf wa 'anil ila akhir ayah, adalah satu hal yang sangat tepat untuk selalu bisa diartikulasikan, diaktualisasikan melalui hadirnya organisasi yang kemampuan bersinerginya kuat Kemampuan untuk mengokohkan dirinya kuat dan kemampuan untuk memberikan manfaat kepada seluruh warga bangsa dan seluruh negeri juga sangat kuat. Begitulah jati diri daripada Salimah, saya berkeyakinan dan saya mendoakan agar jati diri ini betul-betul bisa direfleksikan dengan umurnya yang sudah 22 tahun. Selamat dan mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai Salimah dan keluarga besar daripada Salimah dan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.